Bakau ini 4 Juni 2022 jam 5 lewat 15 menit. Dermaga 6 kapal BSP 1. Sinar Jaya yang ke Jawa Tengah, jalan 2 unit, 53 RD sama 33 RD. Untuk yang Jawa Tengah naik kapal reguler, untuk yang ke Yogyakarta ya lewat Jawa Tengah juga sih, Kartosuro Klaten dari Palembang, dia naik dermaga eksekutif. Kita belum ketemu unitnya. Nih, mau naik kapal BSP 1, masih ada satu kendaraan belum bisa keluar dari tadi tuh. Nyicipin RN. Telu-telu RD. Kiri kita. Kiri. Lewat yang jalur ini. Tengah. Ya. Tengah di. Sini. Iki. Nih kok. Lurus. Ya lurus. Terus kuning tengah arwe belok kiri. Oh iya. Jalur keluar. Bersama Bapak Ramli dan Kang Budi. Langsung. Gue enak itu. Serta gue. Gimana? Selengean. Samping ayam gue. Samping ayam? Samping ayam. Ayam itu aja langsung aja. Wah, ini enak nih. Kalau ini kita diprioritaskan. Oh, finish. Kita ke dermaga 4 kapal Munich 9 karena di dermaga 6 tadi kapal BSP ada trouble, mobil enggak keluar-keluar. Mobilnya 33 RS sama 53 RD. Kapal Munich 9 masih proses bongkaran. Sekarang jam setengah 6 sore ya. Masih bongkar-bongkar Munich 9. Untuk kondisi dermaga 4 Laban Bokoe ini mayoritas diisi logistik gitu. Karena belum jam pelayanan juga jadi belum padat nih, ada mobil ayam, mobil paket dan segalanya. Terus di situ ada 2 bis Sinar Jaya Tok, belum ada yang lainnya. Muatannya nih. Oh. Guguk balap. Masih terus bongkar. Jam 6 kurang 20 menit. Bisnya mulai dimajuin 53 RD. Pak Giro. Tiga RE Lampung Wonosobo Pak Ramli. Jam 6 kurang 5 menit bergeser ke dermaga eksekutif. Sekarang sudah waktu maghrib di bagian Bakau ini ya. Di eksekutif terpantau ada Rosalia, NPM, Sabo Gunung, Sinar Jaya, Arjuna Samba, dan masih banyak di sebelah sana. Kita mau nunggu muatan, pemuatan kapal selanjutnya, kapal Jatra 3. Ini kapal yang ini udah penuh. Yuk, nanti kita pindah ke depan. Kapalnya kapal sebuku ternyata ya. Udah proses tutup ramdor, udah mau berangkat tuh. Jam 6 pas, siap diberangkatkan.
Untuk info cuaca sore ini cerah di bagian laut ya, terus ada gelombangnya normal terpantau, anginnya sepoi-sepoi. Tapi untuk di daerah arah Lampung sana ya agak mendung, di arah darat mendung ya. Tapi di arah lautnya, arah Pulau Jawa nggak terlalu, bisa dibilang cerah sih. Ada Adinda Windukarsa mau sander, terus ada Salvino, di belakang Salvino itu baru ada Jatra 3 dan Amarisa. Jatra 3 mau sander di eksekutif ya, gantiin kapal sepupu. 18-17 kapal Jatra sudah mulai merapat nih, tali sudah turun satu. Kita geser ya, kita lagi di area berbahaya. Kita geser keluar. Jam 6 lewat 20 menit. Jatra 3 sandar sempurna, sedang proses bongkaran. Ada truk Sabilah Sweet and Fun Daniel Official. Terus Inspirator dan kawan-kawannya banyak. Sultan Kelas V73. Wah, ceper banget nih suspensinya. Masih mulus. Raflesia, Pangeran William Wang Enron Pangeran. Kasruk lolos. Disusul, aduh apa ini namanya, udah gak ada namanya lagi, Prima Abadi, Prima apa Putra itu, gak ketara. Pengeng sekali, Hino RG. Bintang sinetron, waduh dia kacanya terluka kawan, kenapa dia? Kacanya bolong, diganti bambu. ANS, Mikaela. Pintu 38, Mikaela. Sultan Kelas V66, Tuan Muda. Tuan Muda, tapi tidak mengular hari ini. Dewi Fortuna, pintu 29, 7125. Abang krunya yang kontrol pas turun kapal, pastiin kalau dia aman turun kapalnya. Sinar Dempo SD 012. Menuju pagar alam dan sekitarnya. Yuk, klaksonnya Hino. Padahal Mercy dia. Mutia, Kota Batiah. Pintu 14. Santai kelas. Belakang, aman. Set, aman. Thank you.
Bongkaran selesai, kapal Jatra 3 ini muatannya memang nggak begitu banyak ya. Jadi bongkarannya cepat, lalu akan dilanjut dengan pemuatan. Muat apa dulu ini? Apa logistik dulu atau bis-bis dulu? Ini juga ada bis pendatang baru ya di area parkir. Tadi kita nggak ngeliput ke sana biar kejutan aja bis barunya bis apa. Nanti lihat aja sendiri pas naik kapal ya. Tunggu aja di video kali ini. Jam 6:35. Mulai proses pemuatan. Kendaraan-kendaraan kecil beberapa dimasukin lewat bawah dulu untuk ngisi depan parkiran ya, biar seimbang kapalnya. Nanti dilanjut kendaraan logistik dan tentu saja bis ya. Kita mau lihat bis yang baru itu bis apa sih, penasaran kan? Tunggu aja ya. Jam 6:43. Rombongan bis-bisnya udah mulai dimajuin ya. Pertama masuk ada Rosalia Indah ADD 559. Nah, di belakangnya ini ada mobil yang dimaksudnya mobil pendatang baru. Ntar kita ngeliat ini dulu, aman gak dia? Ya, aman. Tuh, close. Ya, kurang mundur kita ngambilnya. Nah, ini pendatang barunya, PO Pangeran, PO asal Sumatera Barat. Ini termasuk unik ya, dia pakai unit Mercy Medium. Nih, dari Sumatera Barat menuju Jabodetabek, dia pakai medium. Cukup unik, semoga bertahan dan tetap berkembang ya, konsisten dalam pelayanan. Disusul NPM V43, Executive Class. V43. Lalu ada Semesta Bolo. SE berapa ini? Gak kelihatan nomor bodinya, atau nomor punggung. SE903 sembodonya. Lalu ada Sabu Gunung Ventura X Remaja. Remaja 012 nomor bodinya, nomor pintu. Nih. Bodi Moro dari Prima. Eka Permata Agung, Bukit apa sih itu ya, lupa. Pintu 029. Bukit Langkisan atau apa ya, lupa. Apaan sih? Ya, jadi sementara bisnya yang udah masuk itu ada pendatang baru tadi, si PO Pangeran, PO yang saat ini sementara dia pakai medium ya. Mungkin kedepannya ada nambah bis, bis besar, big bus ya. Semoga saja dia bisa berkembang dan bertahan di lintasannya dan tetap konsisten dalam pelayanan ya. Kita berharap yang terbaik untuk PO Pangeran di video kali ini, dan untuk PO-PO lain juga diharapkan sama ya, bisa berkembang dan konsisten dalam pelayanan. Ini masih dilanjut pemuatannya, dilanjut pribadinya yang kecil-kecil lewat bawah. Enggak tahu ini mau muat logistik lagi atau bis lagi enggak ini. Udah penuh soalnya Jatra 3. Jam 7:07. Jatra 3 selesai kegiatan proses tutup ramdor. Kapal segera diberangkatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hati-hati untuk semua penumpang ya. Jaga barang bawaan Anda. Pokoknya hati-hatilah. Bye-bye.